dan apapun yang ada bisa menjadi bernilai. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Takdir Kinta Reslar menunjukkan betapa sempurnanya perjalanan kisah cinta yang digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kebahagiaan terpancar dari wajah Lesti dan Bilal yang kini sudah sah menjadi pasangan suami istri. Apalagi tentunya kemeriahan, kebahagiaan di tengah diberlakunya PPKM tetap kita rasakan, bisa menyaksikan secara langsung kemeriahan acara seremonial mereka. Hingga di pagi hari ini, nyatanya Lesti dan Bilar ada hal yang berbeda pada diri mereka berdua, yakni ketika usai melewatkan malam pertama di hari ini, Lesti telah menunggu Rizky Bilar untuk sarapan di pagi hari, ya, sebelum Bilar melaksanakan ibadah sholat Jumat. Rupanya sang istri sudah menunggunya. Hal ini menunjukkan kekiutan, kemesraan. Ada hal yang berbeda. Ya, dari semalam kekiutan itu begitu nyata terpampang di depan kita sekalian, kebahagiaan mereka yang akan malam pertama, apalagi malam Jumat, malam penuh ibadah. Dan so mereka berdua menghabiskan waktu bersama bernilai ibadah bagi Yang Maha Kuasa. Apalagi di hari Jumat ini, ketika Rizky Bilar melangkahkan kaki menuju masjid, tentunya banyak berkah dan doa sang istri yang ia cinta, yang selalu setia menunggunya. Dan nyatanya itu adalah multivitamin yang luar biasa, yang akhirnya oleh pihak Bilar sendiri di take down hal tersebut. Tentu bagi kalian yang masih penasaran dengan kabar-kabar serta berita terupdate mengenai Lesti dan Bilar di hari ini, so jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti perkembangan informasinya, karena memang kisah cinta perjalanan mereka begitu menarik bagai kisah 1001 malam penuh keajaiban, keajaiban yang dikemas dengan kisah-kisah romantisme perjalanan yang tak sengaja hingga akhirnya bertemu antara sad boy dan sad girl, dan itulah diakhiri dengan happy ending sungguh cerita yang membuat kita semua bahagia mendengarnya, menyaksikannya, menyaksikan mereka menjadi saksi hidup hingga akhirnya kawal sampai halat jadi kenyataan. Tentu kabar yang sangat membahagiakan bagi kita sekalian. Apalagi perubahan rutinitas Lesti dan Bilar. Kalau Lesti dulu selalu sendiri disiapkan oleh mama, ya mamanya sama ayahnya, kini sudah harus menyiapkan segala sesuatunya untuk sang calon, sang suami. Jadi segala sesuatunya sudah dia berbagi, dan tentunya tidur sudah tidak dengan si Ilal atau boneka lagi, tetapi udah tidur ditemani oleh sang pujaan hati suami tercinta, yakni Rizky Bilar tentunya. Makanya bagi kalian yang masih penasaran dan ingin lanjut kisah-kisah tentang cerita perkembangan mereka di hari ini, jangan lupa untuk langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi tentang keseruan kehidupan keuangan serta romantisme berita tentang Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.